Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Thank you very much for the design for the invitation to give a talk today. Kalau ikutkan pengacara dah bagi bahasa Inggeris, so saya pun perlu cakap in English juga. So, kalau saya kata saya cakap dalam bahasa Melayu sikit-sikit boleh eh? Tak masalah eh? Sebanyak tu saya akan campur-campurkan juga. Okay, alright. Terima kasih Encik Hafiz. Alright. So a very big thanks to Pusat Jaringan Industri dan Masyarakat UTEM which telah menjalankan sesi webinar untuk hari ini. Okay, yang mana kita Assalamualaikum. Okay. Jalankan sesi webinar untuk hari ini berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan, which is discuss about the product design development method, which is product design development method. Saya akan kupas sedikit sebanyak yang mana kita akan bincangkan macam mana the way how to produce a good design, produce the good design which is yang memudahkan kita to easy for the person untuk melakukan atau membuat satu produk. Okay, tu saya sharekan saya punya slide dulu. Saya perlu matikan saya punya video because internet sini tak berapa laju sangat. So saya perlu matikan beberapa video sikit. Sebab internet tak berlaju, kalau misalnya kata saya on video, dia mungkin akan jadi lagging sikit. Titik airnya di mana ini dan sebagainya. Kita observasi itu. Harapannya. Ya, ada. Okay, our topics for today is about the product design development method which is kita gunakan untuk menghasilkan satu produk adalah satu proses atau untuk membangunkan satu produk daripada scratch idea into the prototype, at least prototype. Okay. So dekat sini saya akan jelaskan sedikit sebanyak the process macam mana untuk pembangunan satu produk yang mana kita sedia maklum kalau misalnya kata produk tu come with datang daripada problems yang terhasilkan. Okay. So dekat sini saya akan jelaskan kalau apa itu maksudnya kalau misalnya kata kita nak hasilkan the new product design, which is new product design introduced as a survival and a growth strategy. Apa saya cakap dekat sini adalah sebagai satu survival and growth strategy. Survival maksudnya kita untuk bertahan, maksudnya untuk kita bertahan dalam suatu situasi yang agak susah, which is untuk kita survive dalam suatu keadaan atau permasalahan. Kita perlukan satu benda atau kita satu perlukan satu medium untuk kita melangsungkan kehidupan, which is new product design. Kita perlu ada untuk solve the problem. Okay, so tidak ada permasalahan, so kita buat satu produk, kita develop satu produk, kita bina satu produk, which is that product untuk digunakan untuk kita boleh survive. Alright. Lepas tu yang kedua adalah growth strategy. Okay. So kita perlu berkembang seiring dengan teknologi yang sentiasa berkembang, ilmu pengetahuan yang sentiasa berkembang. So kita perlu adanya inovatif. Okay, sifat inovatif which is kita gunakan untuk meningkatkan maksudnya kita meningkatkan kita punya taraf kehidupan. Okay, so growth strategy biasanya dalam business punya sistem atau ekonomi, so design perlu. Okay, dalam industri especially. So what is the new design tu, maksudnya new product design, which is a related conceptual design and idea about the product, which is kita transformkan idea kita tu, we need to transform our idea into a reality, which is the reality to area product atau tangible products. Alright. So that idea yang kita transform the idea into a reality, a specification about the product is prepared.
So dalam untuk kita menghasilkan produk, okay, untuk to produce a product, we need to one of the system yang which is from idea into the real product, kita perlukan satu proses, kita perlukan suatu satu step atau method how to realize how to realize to become a new product, okay, untuk hasilkan satu produk. Okay, this is the basic design process yang kita selalu amalkan. Basic design process yang sentiasa kita amalkan. Yang mana kalau misalnya kata from the step, kalau misalnya kata kita tengok dekat sini, ada idea, lepas tu ada sketching concept. So daripada idea yang kita dapat, so idea ni datang daripada mana? Idea ni datang daripada masalah yang timbul. Okay, so kalau misalnya kata kita cakap okay, ada masalah, so baru kita akan timbul satu idea. Idea ni kita guna sebabkan untuk solve the problem. Okay, for example, kalau misalnya kata kita gunakan tangga, okay, kita ada satu tangga which is tangga tu kita guna pakai untuk panjat, which is tangga tu kita guna untuk panjat. Tapi apabila kita berada di atas tangga tu, macam mana tangga tu kita nak pindah daripada satu lokasi ke selokasi yang lain? So itu adalah satu permasalahan. Okay, that's one of the problem. So from that problem, kita akan timbul satu idea. Okay, why not aku buat something? Why not I do something modification from this ladder? So buat modification into a new design. So daripada idea yang kita dapat, kita akan terus go through for the concept. So kita akan lukis conteng-conteng, okay, kita akan interpretkan our idea. So, maksudnya kita cuba buat modification, so case, and then that concept, lepas tu kita buat detail design. Okay, so after kita dah we do the conceptual design, so we go through detail design, which is detail design, for example, CAD design. So kita lukis CAD design, there is a dimension, there is a parts design. So kita dah lukiskan detail design, and then we go to prototype, which mean prototype is the initial product. So initial product yang kita gunakan untuk hasilkan idea yang kita generate tadi. So this mean kita dah ada idea. Okay, this is the basic design process yang kita sedia maklum. Kalau daripada dunia luar kita faham, inilah basic design process. Tapi sebenarnya ada beberapa proses atau ada beberapa step yang kita terlepas pandang. Okay, so untuk kita hasilkan the good design, the best design, which is the better, that suit the customer requirement, kita perlu ada beberapa step lagi yang perlu kita selesaikan. Which is dekat sini, kita juga dekat sini, is synthesis atau brainstorming. Okay, so brainstorming from the idea, and then the quality function deployment process, kalau kat sini ada brainstorming, and then quality function deployment, ini one of the method, one of the tools yang kita gunakan untuk menghasilkan satu variant our idea, okay, to variant our idea to solve the problems, and then a concept exploration, okay, concept exploration. So maksudnya kita kita gunakan that idea yang kita ada, and then the solution that what we think about the problems. So kita interpretkan everything, maksudnya kita keluarkan, kita dedahkan semua. So kita documentationkan dalam quality function deployment and concept exploration, which is this idea yang kita ada, solution yang kita ada ni, kita keluarkan semua. Kita masukkan dalam satu data, kita masukkan dalam satu documentation, kita lukis, kita come out dengan everything yang ada. So barulah kita boleh sketch the design. Okay, so before daripada step idea ni, untuk pergi ke sketch ni, kita perlu sekurang-kurangnya melalui, at least we need to go through for these three process, which is a synthesis, brainstorming. So brainstorming, the problem statement, we need to define the problem statement, apa permasalahan utama dia semua. Lepas tu apa solution yang kita ada, apa idea yang kita ada, apa proses yang kita boleh bincangkan, yang kita boleh keluarkan untuk solve the problem. And then apa yang ada tu kita define dia sebagai customer requirement. Okay,
and then kita terjemahkan dia, kita transfer dia to quality function deployment, which is quality function deployment ni the one of the method to transform the customer requirement into the technical specification. So the technical specification yang kita dah build, kita dah bina tu, so kita boleh masukkan ke dalam concept exploration. Which is concept exploration ni, function dia adalah untuk menghasilkan the variant. Variant maksudnya lebih banyak lagi kita punya konsep. Alright. So selepas daripada kita lalu three of this process, barulah kita boleh masuk kepada proses sketching. Which is sketching ni, we use a kind of tool which is a conceptual design. Kita panggil dia as conceptual design. Which is conceptual design, selection, and then ada antara sketching and detail design ni, ada lagi the selection and basic engineering, which is how we try to select the best design and how we embedded the engineering punya term, engineering punya criteria formulation or characteristic into our design, our detail design, okay, so our product. And then after that, baru kita boleh fikir per detail design. So that detail design kita akan lukis dalam CAD. So everything already explained or everything masuk dalam tu. So kita baru boleh buat detail design. So that detail design biasanya kita akan lukis dalam bentuk CAD design. Kita boleh transfer kepada analysis process. And then analysis yang kita dah buat, kita akan go kepada prototype. Kat sini saya akan ceritakan sebanyak. Okay. The product design development process, kalau misalnya kata ini proses yang yang kita guna pakai secara generally, because ini kita short course ni sebenarnya dalam masa tempoh 1 hour, within 1 hour, so I try to compress the process. Kalau misalnya kata kita nak cakap there is a lot of process lagi sebenarnya, panjang lagi kalau kita ketuk kita nak hasilkan satu produk yang boleh marketability, yang they have the marketability punya ni, yang reliability. So maksudnya ada life cycle sendiri produk tu. So this process adalah the yang process yang I dah compress. So terkadar kita tahu this process, so insyaAllah kita boleh create satu produk. Okay, so create produk based on our idea. How to interpret, how to make our product become realistic. So, maksudnya daripada idea kosong, generate, kita pergi kepada akhirnya final product or product yang tangible product. Okay. So, idea generation based on the problem. Seperti yang saya cakap sebelum tadi, kita dapat idea daripada permasalahan yang timbul. Which is setiap masalah yang ada, kita perlukan solution. Okay, so kita perlukan solution. So that solution is an idea. Okay, so kita tukar kepada idea tu. Idea yang kita ada, kalau misalnya kata dalam industri sekalipun, kalau misalnya kata kita ada permasalahan, kita perlukan solution. So that solution tu adalah satu idea. So dalam idea ni kita nak cakap, kita tak boleh kecilkan kita punya pindah kita. Okay. Kita perlu selalu terbuka. We need to be open-minded. So kita kena think about any solution. So dekat situ proses tu kita boleh pergi kepada synthesis process, which is a brainstorming punya proses. So dalam brainstorming punya proses ni, kita perlu lakukan beberapa perkara. Kita perlukan sedikit study untuk develop the alternative punya solution. So which is mana solution. Kalau misalnya kata dalam dunia design ni, kita tak boleh consider itu adalah idea yang tak masuk akal. So kalau misalnya kata kita tengok, tak masuk akal, this idea ni tak masuk akal, tak logik ni idea. Any idea kita kena consider as a part of solution. Okay, so setiap idea yang ada, kalau tak masuk akal ke, masuk akal ke, kita akan terima dulu. So in this brainstorming, baru kita akan dapat berapa banyak, sebanyak-banyak mungkin alternatif, okay, solution yang kita perlukan. So that dalam konsep kita nak hasilkan satu solution tu, kita perlu ada variant, okay, kita ada variant, kita ada banyak, ada variable in solution, okay.
So dekat situ nanti saya akan ceritakan lagi. Nanti ada yang dalam bahagian ni pun nanti saya akan try to compresskan dia. Saya akan cuba shortkan dia nanti. Mana yang perkara yang paling penting saya akan ambil. So ada perkara yang tak boleh nak dikupas, kita akan mungkin for the next session ke atau webinar yang lain kita akan bincang in detail sebenarnya tu. So first kita go for the synthesis, and then the next step is quality function deployment. Quality function deployment is how to generate a technical specification or product design specification. So yang mana kita nak hasilkan satu product design specification ni, kita perlu ada kaedah, kita perlu ada method, which is method ni any engineers, design engineer gunakan, okay, dalam industri atau dalam kehidupan seharian, which is method memudahkan kerja-kerja kita untuk menghasilkan satu technical specification. Kalau misalnya kita nak cakap dari segi penterjemahan idea itu kepada engineering punya karakteristik, sebenarnya benda tu adalah satu perkara yang nampak susah. Tapi dengan menggunakan QFD punya method, okay, QFD ni ada 4 phase dia. Dia ada 4 phase. So this QFD ni dia boleh memudahkan kerja kita. Okay. And then after kita dah hasilkan QFD ni, kita ada concept exploration, which is interpreted variant from the brainstorming. So brainstorm, kita akan hasilkan customer requirement. Okay. So customer requirement ni kita akan tukar kepada technical specification, which is we use the quality function deployment. Okay. So seterusnya adalah kita daripada technical specification tu, kita akan pecahkan lagi kepada technical punya terms. So ada banyak option yang kita akan hasilkan daripada itu, concept exploration tu. And then we go for the next step, that is conceptual design, which is idea yang kita dah fikirkan, apa yang kita dah cuba luahkan semua, kita dah muntahkan semua kita punya idea tu, kita try to visualizekan. So kalau misalkan kata catching ni adalah suatu benda yang kalau misalkan kata kita sebagai humans punya pemikiran atau kita nak design satu product, any product yang kita nak design, kita tak boleh sampaikan secara verbal atau by writing. Biasanya kita lebih mudah untuk memahami satu design atau satu idea itu melalui visualization. So maksudnya gambaran. Okay, so gambaran. So dalam proses product design dan product development proses ni, kita tak melalui gambaran. Kita menggunakan proses conceptual design. Okay, nanti kita akan cerita lagi nanti conceptual design. So conceptual design yang variant tadi, yang banyak daripada concept exploration, kita hasilkan conceptual design. And then kita perlu ada satu lagi method, which is the next process is the selection process. So which kita akan scorekan dia, kita akan buat satu penilaian, yang mana penilaian tu kita boleh gunakan sebagai satu tools, yang mana tools ni telah di ada banyak tools, tapi saya akan terangkan salah satu tools yang mana mudah bagi kita untuk kita gunakan. So dekat sini ada banyak sebenarnya tools, tak sahaja mestinya quality function deployment saja, tapi ada many tools. Okay, so ada banyak lagi method yang lain kita boleh pakai, banyak lagi method yang kita boleh pakai untuk kita hasilkan satu technical specification. So kita gunakan satu tools untuk select which is the best alternative yang kita dah fikirkan. So kalau misalkan kata there's any question, ada soalan apa semua, boleh interrupt saya, boleh, saya tak ada masalah. Kita boleh buat secara benda ni ibarat macam open discussion. Okay, kita buat open discussion, kita boleh tanya soalan pun, saya tak ada apa-apa masalah. Alright, so lepas tu kita teruskan lagi. So selection, kita dapatkan the best selection, and that the best selection tu baru kita masukkan basic engineering, which is kalau tengok kat sini, is prepare layout exact, calculate the strength component and material. So what kind of material kita guna, what kind of size kita akan guna, lepas tu macam mana structure dia, macam mana kedudukan dia, any engineering terms yang kita ada atau calculation or any type of analysis yang kita boleh keluarkan untuk kita punya hasilkan satu design, kita cuba masukkan kat sini. So biasanya contohnya kalau kita menghasilkan satu kerusi,
Okay, so for example, kita nak hasilkan satu kerusi yang mana kerusi itu memiliki beberapa perkara aspek yang memenuhi customer punya requirement. Right. So for example, kerusi itu kita nak material dia daripada apa? Yang mana boleh menampung berat maksimum certain point. Maksudnya daripada contohnya kita nak letak maksimum satu kerusi itu boleh tampung 150 kg. So punya berat. So macam mana kita nak hasilkan satu design yang mana boleh menampung berat sebanyak tu. So apa analisis yang kita perlu ada? So apa mathematical model yang kita perlu sediakan untuk requirement tu. So dekat situ kita masukkan basic engineering. So kalau misalnya kita kena perlu ada sistem embedded engineering, which is embedded engineering ni adalah satu engineering yang kita masukkan. Kalau misalnya kata untuk satu embedded engineering ni macam kalau misalnya kata satu produk, kita masukkan terms-terms IoT atau IR 4.0, anything electrical, autonomous. So kalau kita masukkan benda-benda tu, itu dipanggil embedded engineering. So itu everything basic engineering kita kena masukkan. So kalau misalnya kata design tu more complicated atau dia punya function dia atau dia punya marketing dia punya tu lebih besar, so kita kena besarkan kita punya engineering punya basic untuk design tu. Lepas tu after kita dah list down all the basic engineering, all the engineering terms, whether that one is a physical engineering, mechanical engineering atau chemical engineering atau electrical or so on, so kita dah masukkan situ, baru kita boleh go for detail design, which is detail design is the design of the product yang kita hasilkan, which is can be fabricated, can be manufactured. So maksudnya detail design for every inch of the product. Okay, kita tengok kat situ dalam detail design, we have the dimension, we have the tolerance of the product, kita ada bill of materials and so on. So kita perlukan detail design ni adalah guna dia untuk manufacturability. So maksudnya kira masa kita hasilkan satu produk, so kita buat detail design, so that detail design akan once kalau kita dah hasilkan detail design, kita hantar ke fabricator atau kita hantar ke manufacturer, that manufacturer boleh baca that drawing and then they can fabricate the product. So prototype tu kita boleh buat. So lepas kita hasilkan detail design ni, so kita akan pergi ke proses analysis. Alright, so before kita manufacture dia, kita pergi analysis. So there is a lot of analysis process which is kita gunakan. Kalau misalnya kata engineering punya analysis, kita gunakan contohnya final element analysis, computational fluid dynamic, emphatic test, everything test, DFMA, DFA, design for manufacturing analysis, design for assembly, so ergonomic analysis. So semua analysis yang kita ada tu kita boleh gunakan. Okay, bergantung kepada what type of product yang kita pakai. So kalau ada produk-produk yang kita pakai yang sekian-sekian, so analisis dia apa yang ada. Itu pun termasuk kepada basic engineering yang kita ada. Alright, so the final is a prototype. Okay, prototype, lepas tu kita dah hasilkan final element, lepas tu barulah kita boleh pergi kepada prototype process. So prototype process ni, ada kita pakai fabricator, which is fabricator tu kita buat machining atau kita buat rapid prototype, which is rapid prototype ni adalah satu cara yang memudahkan lagi cepat, which is biasa kita pakai FDM, laser sintering, jet binding. So biasa rapid prototype is more kepada additive manufacturing. Tapi kat sini saya tak akan sentuh berkaitan dengan rapid prototype. So after daripada all the idea pergi sampai ke prototype, itu adalah satu step yang mana kita nak hasilkan satu produk. Itu belum lagi kita akan kira lagi dia punya kaedah life cycle dia, tu produk tu ready to market, lepas tu kita nak fikir dia punya competitor, marketability dia, maksudnya competitor tu berapa profit margin yang kita boleh dapat, cost, quality and time to produce, itu everything tu kena kira semua condition. So tapi untuk kita hasilkan satu produk yang simple produk, kita perlu pakai method ni. Kita boleh pakai method ni. So and then the next step saya akan cirangkan secara detail ada beberapa perkara dekat dalam ni. So saya try rumuskan, saya singkatkan kepada 6 step. Okay, 6 step. Kalau kita tengok dekat sini ada
Ada 10 step yang kita hasilkan, tapi saya boleh ringkaskan kepada 6 step. Okay, 6 step, which is pertama kita nak synthesis produk tu, apa kita punya brainstorming. Okay, so before we start the brainstorming, kita kena define dulu the problem ni. Yang biasa saya pakai kalau misalkan untuk design ni, kita akan pakai 5W. Okay, dia biasa 5WH. Okay, tapi saya akan pakai 5W punya proses, which is who. Okay, who, siapa yang akan pakai kita punya produk. Okay, itu benda kita kena tengok. So misalnya, kalau kita hasilkan satu produk, siapa yang akan pakai itu produk? Adakah kita sendiri ataukah kita boleh serve to the people, atau kita boleh gunakan untuk third party punya? So kita kena letak dalam situ siapa, kita kena quotekan situ siapa yang boleh pakai kita punya produk. Lepas tu what apa yang kita perlukan, what I need to apa kriteria yang kita perlukan, apa yang kita perlukan untuk kita hasilkan satu produk ni, apa item-item yang kita perlukan, apa tools-tools yang kita perlukan untuk kita hasilkan satu produk ni, untuk kita solve the problem. Okay, itu item termasuk dalam what. Okay, and then when, bila kita nak hasilkan produk ni, so bila kita nak launch produk ni, bila kita nak masa yang sesuai untuk kita kita complete the task untuk from the idea into the prototype ni. Lepas tu where pula kita nak fikir mana kita punya market ni, produk kita ni boleh pergi. Okay, so kat mana kita punya objective of the product ni, nak pergi ke mana, maksudnya pergi ke mana. Lepas tu, and then why, kenapa kita nak buat. So the last is the why, kenapa kita nak buat this product. Adakah kita untuk design the product which is to satisfy ourselves, atau to satisfy the community, atau untuk business, atau untuk ekonomi, atau untuk social use. So itu yang kita perlu tekankan dalam 5 perkara ni. So di 5W ni kita akan letak. So kita boleh pakai juga method-method lain, maksudnya macam SWOT analysis, maksudnya kita akan tengok kita opportunity, threat, SWOT analysis yang begitu, ada 4 item tu. So any method-method yang itu semua kita boleh pakai untuk kita hasilkan satu idea, right, to brainstorm. Okay, so kalau dekat sini kita nak tengok sini, define the problem, step untuk kita define the problem. So to identify the background issue. Okay, kalau misalnya kita ada problem, kita kena identify the background issue. So kalau misalnya for those engineers ke atau any orang semua yang pernah lalu benda ni semua, untuk solve the problem, kita kena ada satu literature review atau literature study atau background study. Kalau misalnya for those yang pernah buat assignment atau apa semua, dia pernah tahu semua macam mana kita nak buat background study. So background study itu kita nak tahu, kita nak kenal apa tu masalah. Kita nak tahu macam kita nak tahu lebih dalam, lebih mendalam what is issue yang berlaku. So apa problem tu. Lepas tu baru kita do the objective. This is the basic process. Kita tahu permasalahan and then we go to objective. Oh, so the objective is apa objektif yang kita nak capai, apa yang the main key point yang kita nak capai untuk hasilkan satu produk ni. So kita kena set the objective, and then the next is user behavior ni, kita nak hasilkan satu produk which is user friendly atau macam mana, atau untuk cheap punya produk ke, murah punya produk ke, atau high end punya produk ke, atau produk yang macam orang cakap produk timbang kilo ke apa semua ke. So produk kita kena tengok dulu, kita nak hasilkan satu produk ni, kita kena tengok kita punya user gitu, kita kena tengok siapa yang akan guna kita punya produk ni. So kita kena study dekat situ, right. Lepas tu legal environment ni which is dia melibatkan patent, copyright, so kita kena study benda tu. So before we start our new product, we need to check our product ni adakah dah ada orang buat. So dah ada orang patentkan ke tak, dah ada orang copyright ke benda ni tak. So kita kena tengok dekat situ. Kita kena tengok dalam keadaan tu, macam kalau misalnya kita buat saja, so akan timbul satu lagi isu which is nanti akan backfire kepada kita kalau misalnya kita tak memandang dengan apa ni, kita terlepas pandang about the legal environment, right.
And then the next is economic environment. Economic environment ni maksudnya kita kena tengok dekat macam mana kita punya environment kita dari segi ekonomi, user yang kita nak hasil situasi dia. Adakah kita boleh hasilkan satu produk high end, which is kalau misalnya kata kita consider, kita senang-senang kita fikir logik, kalau kita hasilkan satu produk high end, maksudnya yang berkualiti tinggi, maksudnya dari situ kos pembuatan atau harga produk yang kita hasilkan itu sendiri tinggi. Tapi kita tengok dari segi ekonomi, kita punya environment kita tu tak berapa sesuai. So kita kena buat satu produk yang mana produk tu murah atau low cost dan maksudnya boleh diguna pakai, mampu milik. Sebab kata orang mampu milik. So itu adalah economic environment yang kita perlu consider. Lepas tu kita akan pergi kepada marketing and technology skill. So kita kena tengok juga capability kita. Okay, kita kena tengok capability kita, which is boleh tak kita fabricate benda tu? Okay, boleh tak kita buat satu produk, kita hasilkan satu produk tu? Kita kena ibarat marketing and technology skill ni ibarat ukur baju badan sendiri. Kalau yang bahasanya lah, ukur baju badan sendiri. So, kita mampu tak hasilkan benda tu? Kita mampu tak buat? Kita mampu tak solve the problem? Okay, so kita kena tengok dekat situ. So, bukan saya nak cakap kita off. Kita tak mampu. Tapi sebenarnya ada banyak solution. So kita cuba untuk kecilkan kita punya scope, kita kena sesuaikan dengan kita punya capability. So untuk solve the problem, tak semestinya kita perlu bijak pandai, kita perlu knowledgeable, kita perlu ada skill yang tinggi. Tapi cukup kita buat apa yang kita punya kemampuan. Ada banyak cara untuk solve. Macam ibarat macam orang cakap, kalau misalkan untuk satu hasilkan satu perkara, ada 1001 cara. Okay, untuk satu pergi satu, untuk capai satu objektif tu ada 1001 cara. So kita boleh pilih cara yang mana kita boleh masuk. So kita pergi cara yang berdasarkan kepada kemampuan kita. So itu how to define to define the problem, to tackle the problem sebelum kita start menghasilkan satu design. Alright. Lepas tu the process yang kedua kita masuk adalah quality function deployment. Product development, quality function deployment. Okay, dekat sini saya akan terangkan. Quality function deployment ni atau QFD ni adalah satu proses which kita akan translate atau kita akan transform customer requirement. Yang mana tekan customer requirement tu kita akan tukar kepada technical requirement. Which is biasanya kalau misalkan kita akan dapat complaint daripada customer, kita nak hasilkan satu produk, kita akan QFD ni dia melibatkan suatu survey atau questionnaire. Melibatkan respondent. Okay, so respondent. Kalau misalkan kita nak hasilkan simple product je, kita boleh jadikan diri kita sendiri respondent, tak ada masalah. So tapi kalau kita nak hasilkan product for community, kita perlu hasilkan satu survey atau questionnaire untuk hasil kita akan tanya kat semua orang. So daripada daripada questionnaire yang kita hasilkan, daripada survey yang kita jalan tu, kita perlu terjemahkan dia ke dalam quality function deployment, which is item yang tools yang saya akan tekankan dekat sini is a house of quality. Yang dah kat sini ada house of quality, which is house of quality itu to translate the requirement, customer requirement into a technical requirement to meet them. So maksudnya apa kita nak tukar kepada ni, customer requirement kepada technical requirement untuk kita go through kepada engineering punya test yang lain-lain. Alright, so house of quality product. So lepas tu daripada situ kita akan terus hasilkan, iaitu dipanggil product design specification. So daripada customer requirement, kita translate kepada technical requirement, lepas tu baru kita hasilkan satu product design specification. Which is product specification ni kita kalau boleh kita documentatekan, kita archivekan, maksudnya apa specification yang kita perlu ada untuk kita hasilkan satu produk. Okay, untuk to meet the customer requirement. So itu customer requirement. Kalau misalnya kata kita dalam industri, kita perlu ada satu dipanggil employer punya requirement. So maksudnya industrial punya requirement. Maksud kita punya majikan punya requirement. Biasanya majikan punya requirement ni kita relate kepada quality, cost dengan time to produce. Ada tiga perkara yang kita relate kepada tu. So itu biasanya management punya requirement. Kalau customer requirement dia ada banyak. Okay. Kalau misalnya kata kalau management punya requirement, industri tiga perkara saja. Hanya ada cost, quality dengan masa, dengan time. Itu tiga perkara tu je yang dilibatkan. Berapa cost, so berapa lama boleh siap,
dengan kualiti macam mana, okey ke tak. So kalau misalnya kata management, industry management, dia orang nak tiga perkara tu saja. So tapi kat sini saya akan fokuskan kepada customer requirement untuk kita hasilkan produk. So product specification, lepas product specification kita go through pada process of planning. So to identify the key operation necessary to achieve the key part of characteristic. So kita akan tekankan dekat situ mana yang paling penting, mana yang lebih kita prioritaskan, mana yang kita boleh kita letak dengan prioritas yang paling rendah, kita letak ni, so kita boleh susunkan dia, kita boleh list down dia. So product, the last part is product planning, which is process control. Yang ini ada, dia akan jalan secara concurrent dari segi pergerakan dia dengan design proses yang seterusnya. So maksudnya selepas dalam proses, next proses kita akan go pada catching, detail design. So baru kita, yang ini akan jalan sekali. So dia berjalan secara selari untuk ni product planning. Okay. So ini contoh house of quality. Okay. So house of quality ni kalau misalnya kita kali polis yang pernah tengok benda-benda bentuk rumah ni. House of quality ni pernah didevelop oleh Mitsubishi. Saya tak ingat bahasa Jepun dia apa, tapi kaedah ni atau method ni digunakan oleh Mitsubishi pada tahun 1974. Okay. So dah dekat lebih daripada 50 tahun dia dah buat, tapi this house of quality ni sangat-sangat berguna. Adalah salah satu tools yang kita pakai. House of quality pun ada satu lagi kadang-kadang orang panggil TRIS method, ada satu lagi VCORE, macam everything semua. So saya akan explain dengan house of quality. So kalau kita tengok dekat sini, house of quality ni dia melibatkan customer requirement. This is the most important kalau misalnya kita nak build satu house of quality. So customer requirement, kita list down all everything customer requirement yang kita dah dapat from based on survey. Okay, lepas tu dekat sini ada important of rating. Important of rating ni kita akan ratekan dia, which one is yang priority tinggi. So based on the survey atau based on daripada kita punya justification, kita tengok kat situ apa benda yang kita lebih prioritaskan. Kita letak key priority dia. So kita letak dekat situ priority kat berapa, kita skorkan dia. Jadi kita akan skor daripada 0 to 10, kita akan letak tu. Alright, kita akan letak dekat apa ni, important of rating. So dekat sini important of rating. Lepas tu seterusnya daripada customer requirement ni, setiap point-point yang ada customer requirement ni, kita akan ubah dia menjadi kepada technical requirement. So dekat sini kita akan letak all technical requirement. For example, kalau misalnya kita dalam automobil, modus yang ni yang tak kita tahu dalam automobil industri, kita nak bina satu kereta, kita akan tanya customer buat apa customer punya complaint. Biasanya customer requirement tu datangnya daripada customer complaint. So customer complaint, kita cakap kita hasilkan satu kereta which is customer pakai, dia akan test drive benda tu semua, dia akan complain, dia akan cakap okey, aircon tak berapa sejuk, kereta tak berapa sejuk, lepas tu seat tak berapa selesa, lepas tu keadaan kereta berjalan dia macam bergoyang-goyang. So itu customer requirement. So maksudnya itu complaint from the customer. Tapi macam mana kita nak hasilkan benda tu dalam more kepada technical requirement. So any point yang customer tu complain atau dia luahkan voice of the customer, kita akan tukar kepada voice of engineering, which is a technical requirement. So technical requirement, so aircon tak, ni kereta tak sejuk, kereta tak berapa sejuk, tak nyaman duduk dalam. So kita mungkin akan tukar dia punya aircon punya sistem, ventilation system dia macam mana. So kita check kat sini, kita akan letak ventilation system, kita akan buat satu perubahan, modification on ventilation system. Lepas tu contohnya kereta tak berapa laju atau kereta tak jimat minyak. Okay, kereta tak jimat minyak. So apa yang kita perlu buat adalah kita mungkin fuel injection dia punya kita ni, atau engine punya performance, kita akan buat satu fuel modification for ni. So any requirement kita akan letak kat sini. Kita akan letak kat sini requirement. Lepas tu baru kita akan ada satu dipanggil co-relationship. So between customer requirement dengan customer requirement, technical requirement ni dengan technical requirement ni, kita perlu ada co-relationship. Kat sini ada penilaian dia. Okay, that's why kat sini ada triangle ni, itu dia panggil house of quality. And then
dekat sebelah kanan ni dia ada competitive assessment. Competitive assessment ni boleh ada atau boleh tak ada. Ya, competitive assessment ni misalnya kata sekiranya kita hasilkan satu produk ni yang mana produk ni dah memang ada. Okey. So nanti saya akan bagi satu contoh macam mana contoh yang ada. So lepas tu dekat sinilah baru kita akan matrixkan dia. Okey, kita akan buat pengiraan dekat sini, kita akan tambahkan dia, kita akan darabkan dia apa semua dekat sini. Between customer requirement dengan technical requirement. Lepas tu kita akan hasilkan dia punya technical attribute, maksudnya kita scoring kan dia, kita bagi dia markah dia apa semua. Dekat sini baru kita akan dapat the technical evaluation ni, technical evaluation ni kita akan dapat the most priority. Okay, the priority yang kita yang perlu, maksudnya perkara-perkara yang perlu kita kita letakkan, kita highlight kan. Right? Okay. So dekat sini, ini salah satu template dia yang kita akan pakai. Ini simple template. Kalau saya kata kita tengok also quality yang betul pun dia ada banyak lagi dia punya cabang-cabang dia, maksudnya macam lagi complicated. Tapi kat sini saya akan tunjukkan yang simple saja. So dekat sini adalah customer requirement, and then this product characteristic, and then this competitor. Lepas tu dekat sini kita ada correlation matrix, which is correlation matrix ni kita akan letakkan score dia. Berapa markah yang kita akan letakkan dekat sini. Ha, ni correlation matrix kita akan letakkan sini. So maksudnya between karakteristik 1 dengan karakteristik 3, berapa dia punya correlation dia, berapa dia punya dia hubung kait dia berapa ni. Lepas tu ni kita yang paling tekankan adalah satu ni. Relationship of the matrix between the customer requirement dengan product characteristic. So dekat sini relationship matrix ni baru kita akan, biasanya kita akan letak 3 markah dia. Okay, either dia weak, medium or strong. Kat sini kita akan letakkan dia punya scoring dia. Kita akan letak kat sini pemakan dia. Lepas tu competitor kita akan letak kat sini. Competitor ni biasa kita akan letak markah jugalah. Maksudnya kalau markah yang tertinggi, maksudnya kalau misalnya kata kita compare dengan markah dengan competitor kita, misalnya kata kita dapat 10, maksudnya kita markah kita produk kita lagi bagus. Produk yang kita akan hasilkan tu lagi bagus. Kita kena be realistic ya dalam untuk hasilkan satu product house of quality ni, pasal kalau misal kata kita nak cakap semua produk kita bagus, 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 itu tak boleh juga. Contohnya, for example kat sini, kalau misal kata kita nak hasilkan satu produk yang berkualiti, produk kita berkualiti, maksudnya dari segi tahan lasak ni, okay, tahan lasak produk, kita nak hasilkan satu produk tahan lasak, tapi kita tak boleh nafikan yang bahawasanya kalau kita hasilkan produk yang berkualiti tinggi, kita tak boleh nafikan yang bahawasanya produk kita tu murah. Ha, dia ada naik turun dia. Kalau produk kita ni terlalu, kualiti dia terlalu tinggi, maksudnya harga dia tak boleh murah. Harga dia mesti akan mahal sedikit. Ha, itu kan kita faham. So kalau misalnya kita beli satu produk, produk ni tak ada kualiti. Memanglah tak ada kualiti sebab murah. Ha, so itu kita realistik kita. Ya, kita berfikir secara realistik kita. Ha, so kita kena consider benda tu juga. Kita tak boleh letak, maksudnya kita nak score, kita punya produk semua bagus. Kita punya produk kualiti tinggi, kita punya harga murah, lepas tu kita punya life cycle kita, produk kita punya tahan lama. So kita tak boleh macam tu. We need to be realistic. Kita kena realistic sikit. So contohnya dekat sini, ini adalah salah satu yang kita dah scoring kan dia kita ni. Ini contohnya satu produk yang panggil produk telefon, handphone. So dekat sini ada size, ada lightweight, ada easy to use apa semua. So kriteria ni customer yang dah letak dekat sini, dia kita dah transfer kepada engineering characteristic. So daripada engineering characteristic kita dah letakkan score dia, markah dia yang tadi kita letak kat sini ni bulat ada dot dekat tengah is strong, bulat saja medium, dan yang segitiga ni weak. So kita letakkan markah tu semua, lepas tu kita akan darabkan yang ini. Yang ini kita akan darabkan dengan sini. Alright. So customer important ni kita akan darabkan rating dia ni. Daripada important rating ni kita akan darabkan sini. So kita akan tambah semua sini. Kalau kita kata kadang-kadang kalau yang macam ni dia akan bahagi kepada total dekat sini. Okay. Dia akan bagi pada total dekat sini. Lepas tu baru macam tu size darab dengan weight. Lepas tu lightweight darab ni, so total daripada cumulative ni kita akan letak sini. Tapi macam ni 1.04 ni dia bahagi dengan total daripada importance rating ni.
Kat sini pun sama juga, kita akan bagi markah dekat sini. Markah terhadap kita punya customer requirement. Competitor kita. Kita buat study dengan kita punya competitor. So daripada empathetics ni kita akan letak. So inilah benda yang kita kena ambil untuk kita hasilkan satu lagi dia punya untuk pergi kepada next process. Okay, so important of rating. So important of ratings yang ada dekat sini ni, inilah yang kita akan ambil untuk next process. So which is next process yang kita akan hasilkan adalah concept exploration. So concept exploration ini salah satu contoh metrik yang kita akan pakai ialah yang morphological chart. Okay, ini adalah kaedah yang paling simple untuk kita yang kita akan gunakan. Okay, so dekat sini kita akan nampak kat sini ya. Okay, morphological chart is the way to capture the necessary product functionality and explore. 10.55. Alamak, saya baru separuh jalan ni. Boleh bagi saya sampai dengan pukul 11. Okay, saya akan cuba cepatkan Okay, concept exploration, morphological chart. So morphological chart ni kita akan pecah-pecahkan dia semua. Any alternative yang kita ada dekat sini, kita akan masuk. So kita akan pecahkan dia. Daripada tadi importance of rating tu kita akan letak kat sini. So kita akan masukkan. So daripada sini, macam mana kita nak hasilkan conceptual design? So kalau misal kata kita tengok dekat sini, kita ada beberapa kriteria. So kita ambil sini, daripada sini, pergi ke sini. So kita akan dapat satu konsep. Okay. So daripada sini, pergi ke sini, kita akan dapat konsep dua. So daripada sini, kita akan dapat konsep tiga. So daripada sini, pergi ke sini. So kita akan dapat konsep empat. So untuk daripada talian di situ, maksudnya connection between product characteristic daripada satu point ke satu point yang ini, kita akan hasilkan banyak produk, banyak conceptual design. Okay, so dari segi itu kita akan hasilkan daripada morphological chart ni, kita akan hasilkan sangat banyak conceptual design. So tapi conceptual design kita kena pilih, kita akan ambil yang kita tak perlu ambil semua, kita tak boleh tarik semua. So kalau tak, nanti dia akan hasilkan banyak punya conceptual design. Okay, so saya akan go through cepat sikit, kita ada 5 minit saja ni. So selepas tu kita akan pergi daripada proses sketching. So based on daripada kita punya conceptual design yang kita hasilkan daripada morphological chart yang kita hasilkan tu, kita boleh hasilkan banyak konsep. So any konsep tu kita akan terjemahkan dalam bentuk drawing. Conceptual design macam saya cakap tadi. So dia ada banyak, ada various design, conceptual design. So daripada situ kita dah masukkan conceptual design, kita dah cerita kat semua everything in detail. So dekat situlah kita akan dapat mana yang kita rasa sesuai kita guna. So daripada various design, conceptual design ni, macam mana kita nak pilih which one is the best? Okay, macam mana kita nak tahu yang ini paling bagus, yang ini tak bagus, yang ini biasa? Takkan kita nak main sekat jarang je, kita nak main ambil je, tak boleh. Okay, so kita letakkan satu lagi method, okay, selection method. So maksudnya untuk selection method ni, untuk kita pilih mana parts yang, mana produk atau konsep yang kita rasa lagi bagus. Okay, so dekat sini saya ambil yang paling common orang pakai ialah few metric structure. Okay, few metric selection, which is few metric selection ni kita akan definekan the criteria yang tadi kita akan dapat daripada product design specification. Kita akan letakkan dekat sini, kita akan list down dekat sini. Lepas tu kita akan masukkan every concept yang kita ada. Okay, kita akan letakkan every concept yang kita ada. So all the concept ni kita akan letak satu dipanggil datum. Datum ni atau rujukan, benchmark. Okay, yang mana benchmark yang mana kita akan gunakan sebagai benchmark, which is benchmark ni lah untuk kita skorkan every design yang kita ada. Kalau kita ada 10 konsep, kita akan 10 konsep. Biasanya datum ni kita akan ambil salah satu daripada kita punya produk atau competitor punya produk. Okay, competitor punya produk. So dekat sini kita akan skorkan dia. Kalau misal kata quality, okay, kalau kita tengok daripada design kat sini, okay, datum adalah produk D. Okay, datum adalah produk D, which is produk D inilah yang sebagai benchmark dia. So kalau misal kata dia sama, dia punya quality dia dengan produk D, so maka ada kosong.
Tapi kalau misalnya kata dia kurang dia punya ni, maka dia jadi negatif. Kalau misalnya kata dia lagi bagus, dia akan jadi positif. So kita akan markahkan dia. Kita akan masukkan dia punya markah dia, penilaian dia semua. Lepas tu kita akan letak sini net rating dia. So macam ni 2, negatif 1, negatif 2, 2, 2, 3. Lepas tu baru kita akan rankkan dia. Okay, so ni rank 1, ni rank 2, ni rank 3, ni rank 7, 6, semua kita akan rankkan dia. So daripada sini baru kita akan pilih mana yang paling bagus. So kalau kita tengok dekat sini, yang ini yang paling bagus. Okay, so produk A ni yang paling bagus. So itu kita punya proses usage metricnya. Kita akan skorkan dia untuk daripada setiap konsep yang kita ada tu. Alright. Lepas tu, untuk last sekali ialah basic engineering. Okay, saya akan habiskan juga ni. Okay, basic engineering. So basic engineering ini adalah knowledge yang kita ada. Maksudnya kalau masuk kita sedikit sebanyak pengetahuan yang kita ada atau sedikit sebanyak physical characteristic or product characterization yang kita perlu ada untuk kita buat satu sedikit penilaian. Okay, fokus kat sini kalau saya cakap yang paling biasa kalau kita hasilkan produk, kita yang dibuatkan design for manufacturing, design for assembly, design for quality, ergonomic analysis, material selection, product design specification. So semua benda-benda tu, perkara-perkara tu kita kena letak. Kita kena tengok berapa part yang kita pakai, macam mana kita nak assemble, macam mana kalau misalnya kata kalau kita tengok satu produk ke produk yang dihasilkan, kalau misalnya kata that product is a good design, maksudnya contohnya kalau misalnya kata produk yang melibatkan assembly. Okay, so kita kena design for assembly, kita kena tengok macam mana kita nak assemble satu produk tu. For example, kalau misalnya kita pergi dekat IKEA, kita ambil beli barang, produk tu kita kena assemble sendiri, kita kena DIY-kan dia sendiri. Tapi kita boleh assemble sendiri, kita tak perlu bantuan orang lain. Even benda tu almari yang besar pun kita boleh assemble sendiri. So that product is have a good design for assembly. Okay. So kalau kita masih kita ada satu produk yang macam mana yang memudahkan untuk orang pasang, so maksudnya produk tu kita dah consider macam mana cara nak pasang tu. Lepas tu design for manufacturing, kita consider apa method of manufacturing yang kita pakai, either kita pakai casting atau chip metal forming atau kita pakai CNC atau machining, everything semua yang ada kita yang kita gunakan method atau casting ke injection molding ke apa semua. So kita kena define dekat situ apa method yang kita kena pakai. So itu melibatkan benda-benda ni melibatkan cost. Okay, lagi complicated kita punya design, lagi tinggi cost. Tapi lagi mudah kita buat, lagi reduce cost. Okay, so itu dia. Lepas tu saya cuba habiskan juga ni dah ni. So conclusion dia, product design is human centered approach to innovation to integrate apa people needs, technology possibilities and business requirement. So ini tiga perkara kalau misalnya kita perlu ada untuk hasilkan suatu produk, right? So kita kena ada customer requirement, people need, technology possibilities, teknologi yang kita ada ke apa capability yang kita ada and business requirement. So kita nak hasilkan suatu produk, kita nak pergi ke mana kita ni produk kita. Lepas tu the product design process is critical framework that designer use to solve the problem. So product design development yang kita ni cuba adalah satu framework atau satu wadah untuk kita solve the problem. Tapi bukan terhad kepada ini saja ya. Untuk hari ini yang saya cerita bukan ini saja kaedah. Untuk design punya proses banyak, ada sangat-sangat banyak kaedah. Tapi ini adalah kaedah yang mudah, yang disimplify untuk engineering punya proses, design engineering punya kaedah supaya memudahkan pengguna atau designer untuk hasilkan satu produk from the scratch into the tangible product, maksudnya real product. So masa pun dah habis, saya cukupkan ini. So, maksudnya 10:55 seperti yang host dah maklumkan dekat sini. So seterusnya terima kasih atas masa yang diberikan atau ruang atau kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sebanyak ilmu yang saya ada, tak banyak pun, tapi kita cuba share all the punya knowledge. So saya harap apa yang saya sampaikan ni bermanfaat kepada tuan-tuan. So itu saja penyampaian saya untuk hari ini. Terima kasih.